berdiri. Ini yang menjadi tantangan berat bagi kita. Kenapa sebenarnya televisi dapat mempengaruhi seseorang berubah perilaku? Saya mungkin butuh relawan untuk bisa berubah. Kenapa Bunda? Televisi tidak mempengaruhi seseorang berubah. Televisi yang saya karena Kenapa pengaruh buruk ICT, televisi atau HP dan pengertian? Pengaruh televisi atau mempengaruhi perilaku anak? Anak pada dasarnya pengen meniru sesuatu. Panjenengan masih ingat film Meteor Garden? Pantai rambutnya yang rekoding. Itu tidak hanya anak-anak yang ingin rekoding. Para bunda yang tubuhnya sudah seperti dua dajan di KMI, itu juga rekoding. Porsi iklan terbesar itu di televisi. Televisi tidak bisa mempengaruhi seseorang melakukan proses pembelian. Berarti televisi dapat mempengaruhi seseorang untuk proses perilaku. Mengapa? Karena apa yang dilihat mata cenderung ditiru dalam perilaku, cenderung ditiru lewat ucapan. Cucaro itu bukti. Tapi kalau anak kecil ngomong terus ada orang tua di sini, kita marah. Padahal Cucaro itu bisa kenapa bisa begitu? Kalau ada anak TK, kira 3 tahun, nanya, mana, aku ini dari mana? Gimana jawabnya? Setelah dia ada apa-apa tanya lagi, mari lahir ibu. Saya pengennya jatuh, Kalau ditanya bapak, aku dari mana? Dari yang 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 mana? Dari yang